Yo semuanya, kali ini gue baru beli barang di Bukalapak dari toko ini, Motor Pro. Ya, ini isinya spion, spion Jalu. Bisa dilihat di sini. Oke, kita langsung buka aja unboxing. Isinya kayak gimana? Ini sempat gue sobek nih pertama, udah nggak sabar pengen lihat, tapi lupa. Kalau pengen bikin video dulu, langsung aja ya, nggak pakai lama. Oh ya, buat info lagi, ini spionnya bukan spion kayak biasa ya. Ini orang-orang biasa nyebutnya bar N. Jadi spion Jalu yang ada dipasangnya di ujung Jalu, Jalu stang motor. Oke, wih, rapet juga ya. Udah di ada boxnya, diisi kardus lagi. Ini aman ini pasti. Ini dia Wilwood spion, wilwood.co.id. Oke, model WW129. Boxnya kayak box biasa ya, kardus doang. Langsung aja buka. Dalamnya, oh nggak ada busanya, nggak ada styrofoamnya, langsung spion aja. Wih, apa ini? Oh, dapet kunci L juga buat pasangnya. Pasang, kita buka lihat dulu spion. Ini ya, kan? Kacanya cembung. Ini plastiknya. Oh, ini dapat kunci L buat di sini nih. Iya. Sedikit info aja, ini buat bahannya besi ya kan? Nggak bunyi ting ting ting, padat kayaknya. Ininya juga besi. Ini besi juga, kacanya cembung ya, terus bisa ditekuk. Jadi pasangnya nanti ini kan spion, set mas spion. Terus ini coba kita bisa putar nggak? Oh nggak bisa. Harusnya bisa sih. Kuncinya buat yang di sini aja. Iya. Kuncinya buat yang di sini aja, yang di sininya nggak dapet nih. Ini kecil, ini lebih kecil. Ini untuk ukuran yang ini. Ini gak ada. Kacanya juga masih bagus, baru kan? Lupa. Oke, ini pasangnya nanti game. Ini harusnya bisa diputer nih. Aduh, keras, keras ya. Kayaknya ini harus dikendorin dulu deh, baru bisa diputer kacanya. Kita coba lihat yang satunya lagi. Nah, ini baru nih, beda tuh. Nah, ini kacanya ternyata bisa diputar nih. Soalnya yang ini cembungnya ketemu sama ini. Yang ini enggak tuh. Yang ini enggak. Pasti bisa diputar. Jadi kan pasangnya nanti begini. Di motor. Ah, ini Jalu motor, set pasang begini atau ke atas sesuai selera. Oke, bahannya juga sama, kanan kiri.
Packing oke. Nggak ada apa-apa lagi di dusnya, kosong. Kita langsung pasang aja di motor gua, motor Cafe Racer. Oke, let's go. Dan ini dia spionnya kalau udah dipasang kan. Ya, kita lihat dari atas. Kayak gini. Kalau di Aikin kelihatan sampai ke belakang. Walaupun pasangnya ke bawah, ke belakang masih kelihatan. Tuh. Masih kelihatan untuk ke belakang. Masih kelihatan untuk ke belakang. Bahan bagus, pasang kenceng juga. Kenceng enggak gampang copot. Ya, enggak gampang copot. Jadi ya lumayan lah harga 100 ribuan buat dapat spion kayak gini. Nah, kira-kira segini aja unboxing dari saya, dan jangan lupa di subscribe, like, komen juga di bawah. Oke, thank you, bye bye.